saya dengar selalu bagi salam kat kawan saya, sebut nama, dia kata ini adalah dilarang oleh Nabi. Bagi salam, sebut nama. Dia di dalam hadis Nabi SAW, dalam Musnad Imam Ahmad, dia Nabi tak larang, tapi Nabi kata ni pun tanda kiamat juga. Antara tanda kiamat itu, min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat itu, an yusallima ar-rajulu ala rajulin taslima al-khas, ataupun an yusallima ar-rajulu ala rajulin lil, sebagainya, lil ma'rifah. Dalam riwayat Imam Ahmad lain, dia kata antara tanda kiamat itu, antara tanda kiamat, inna baina yaday sa'ah taslimal khasah. Di antara tanda kiamat tu, nak mari kiamatnya, berlakunya salam yang khas. Salam khas ni maksudnya, dia bagi salam ramai-ramai ni, kita tak bagi salam kat orang, kita bagi kat dia tu je. Khas lah. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain juga, kedua-dua riwayat ni boleh dikategorikan sebagai hasan lah. Dia kata, an yusallima rajulu ala rajuli lil ma'rifah. Dia bagi salam kerana dia dia kenal. Kita jumpa, assalamualaikum Hasan. Ramai lagi duduk ada, dia tak bagi salam. Dia bagi dekat pohon tu. Dia bagi salam hak orang yang dia kenal. Tapi itu yang kita faham, itu yang sahabat faham. Kita tak tahu kok ada makna yang lain, kita tak tahu. Tapi dari segi zahir hadisnya, macam itulah maksud dia. Kemungkinan maksud Nabi salam khas ni, maksudnya orang lepas pada ni, orang tak ada ramai orang, orang hanya bagi salam pada orang besar saja, tak bagi salam pada orang lain, kita tak tahu. Tapi hadis Nabi sebut macam tu. Pasal benda tu tak mari lagi, ataupun mari dah. Salam satu Malaysia ni masuk ke tak, saya tak tahu. Tak tahu lah kan, itu dia satu Malaysia. Esok ramai, orang bagi ramai-ramai salam satu Kangar. Kacau kan? Salam ni Nabi kata taslim al-khas, salam yang khas, khusus. Sebab tu bila kita masuk ramai-ramai dalam masjid, assalamualaikum Tuan Imam, tak usah pergi Tuan Imam, assalamualaikum semua lah. Bukan hanya diberi kepada orang tertentu sahaja.